Hai guys, balik lagi sama gue Jeffrey. Saya sekarang ini berada di pasar tradisional yang terkenal dengan sebutan Pasar Koplo. Tepatnya gue sekarang berdiri di Tanjung Duren Barat. Ini adalah gedung Pasar Koplo. Yuk sekarang kita lihat kondisi dan situasi pasar tersebut. Check it out. Selamat pagi, Mbak. Iya, pagi. Apakah bisa minta waktu sebentar untuk wawancara? Iya, ada apa? Siapa nama Mbak? Lima. Umur Mbak? 20. Apakah Mbak biasa suka berkumpul dengan para pedagang yang lain? Kalau di sini nggak ada, kebanyakan nggak ada. Oh, nggak ada ya? Ya udah pulang masing-masing. Pasar ini bukanya jam berapa? Jam 4 udah pada di sini. Udah pada di sini? Kalau berjualannya? Maksudnya? Berjualan buahnya dari jam berapa? Sama. Kalau sini semuanya jam 4 sudah pada buka, entar jam 5 baru nutup. Mbak tinggal di mana? Belakang sini dekat. Kalau teman-teman Mbak juga tinggal di sini juga? Rata-rata dekat daerah sini juga, paling Kedoya. Biasanya membicarakan masalah apa kalau lagi ngumpul-ngumpul begitu? Kalau di sini nggak ada pengumpulan-pengumpulan kayak gitu. Kalau Mbak dijualnya apa aja? Buah apa ya, yang paling buah banyak kayak gini lokal luar biasa aja. Di sini suku mana saja yang menjadi pedagang? Di sini rata-rata orang Jawa. Jawa, Sunda, orang Chinese juga ada, cuman kebanyakan orang Jawa. Sudah berapa lama Mbak berdagang? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Biasanya di sini yang buah yang paling laku apa? Sini paling biasa jeruk, apel, pakis, belimbing, semuanya. Kalau buahnya misalnya ada yang rusak, bagaimana? Kalau rusaknya terlalu parah, paling buang. Tapi kalau masih dikit-dikit gitu rusaknya, paling ada yang mulut. Tapi juga dengan harga yang tinggi. Di sini buah yang paling murah apa? Buah yang paling murah, paling jeruk peres biasa kalau buat peres. Harganya berapa? Sekitar 6.000 per kilonya. Per kilo. Yang paling mahal? Paling mahal tergantung pasaran sih, kadang apel, pir, kadang itu harganya bisa tinggi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apakah kami bisa minta waktu sebentar untuk wawancara? Bisa. Siapa nama Bapak? Yanto. Pak Yanto. Umur Bapak? 47. Apakah Bapak biasa suka berkumpul bersama dengan para pedagang yang lain? Suka. Di mana tempat kumpulnya, Pak? Kadang-kadang mengadakan itu arisan keluarga atau paguyuban itu. Biasanya di mana, Pak? Di rumah. Di rumah. Di rumah-rumah. Jam berapa biasanya Bapak pedagang? Di luar gimana? Jam berapa biasanya Bapak berkumpul? Mulai pedagang di sini. Oh, mulai bukanya. Iya, jam 6 pagi.
Di sini yang dijual apa aja, Pak? Yang Bapak jual apa aja? Keperluan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Anan ya, Pak? Iya. Di sini suku apa aja yang jadi pedagang? Pedagangnya? Iya, sukunya biasanya apa aja? Oh, di sini sih ada banyak suku. Nah, sudah berapa lama Bapak pedagang? 20 tahun. Nah, kan tadi Bapak sebutnya salah satu sukunya apa, Pak? Suku Jawa, khususnya saya sendiri. Terus itu Chinese turunan. Di sini barang apa yang paling laku, Pak? Yang saya jual tuh hampir laku semua, karena kan yang jual kan kebutuhan sehari-hari ya, termasuk gula, minyak, telur, terigu, kerupuk, susu, mie, kacang, hasil bumi. Produk yang paling murah apa? Produk yang paling murah tergantung produk apa dulu. Apa makanan, apa sembako ini yang paling murah? Paling murah untuk saat ini nggak ada yang murah. Terus kalau yang paling sering dibeli orang apa? Minyak goreng ya, Pak? Gula, telur, mie. Oh iya. Beras. Bapak sekarang tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di sekitar pasar sini, di Tanjung Duren. Terima kasih, Pak, telah mencari kami, Pak. Dan juga terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama. Udah. Sambil sasa, Le. Kita minta, Le. Cici. Mama mulai, Le. Ini bawang putih yang mana, Bu? Tak ambilin biar minyaknya sebagainya enggak lomotok kalau pakai layang gini mas lomotok kalau pakai layang gini nih, wah ini wartawan aja tawar biasalah, sudah enggak boleh ambil. Kamu mas, sini, ini siapa namanya? Kenalan dulu. Siapa namanya? Denny, tolong Denny ambilin. Nah, perlu foto ini ya. Ambil lagi. Ada orang beli. Saya nggak nyampe. Denny, iya Denny, namanya indah sekali. Terus, lain, terus. Ayo, terus. Kita mau lagi, Pak. Sorry, ya. Nah ini ada? Ya ada. Nah ini cukup dong, Mas. Iya,
Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apakah kami bisa minta waktu sebentar untuk wawancara? Boleh dengan sangat. Siapa nama Bapak? Nama saya Yang saya sebagai staff-nya tadi ada kardinal untuk mengikuti yang fashion ya, pakaian. Menjabat sebagai S03. Berapa umur Bapak? Saya jalan 25. Dari Kaisan. Apakah Bapak suka berkumpul dengan teman-teman yang lain? Suka banget, apalagi yang namanya sama teman-teman ya, pasti suka banget ya. Apalagi kalau kita masih muda kan, suka banget berkumpul ya. Saya suka banget berkumpul. Jadi intinya berkumpul itu enak ya, apalagi bersama teman-teman. Biasa tempatnya di mana? Kita sih biasanya janjian dulu, tempat yang enak buat nongkrong di mana dan waktunya. Biasanya kita juga nyari waktu ya, seperti hari Sabtu atau Minggu. Biasa ngomongin apa? Paling nanya yang gimana kabarnya, kerja gimana ya, seputar kehidupan kita sehari-hari aja. Jam berapa ini masa ini buka? Oh, kalau untuk buka toko kita pukul 8 ya, 8 pas kita buka toko, dan kalau hari Senin sampai Sabtu kita tutup toko Senin sampai Sabtu itu, kalau Senin sampai Jumat kita buka jam 8 sampai pukul 21, untuk Sabtunya itu juga jam 8 tutup 21.30. Untuk hari Minggunya buka jam 8, tutupnya normal pukul 21. Kalau Bapak tinggal di mana? Kalau saya tinggal di Kembangan. Kebetulan saya asli orang Jakarta. Dan memang sudah lama di Jakarta, lahirnya juga di Jakarta. Ada produk dari mereknya. Ini yang dijual produk apa aja, Pak? Di sini banyak sekali ya, selain dari... Di sini kan punya rata-rata punya Ramayana punya ya. Punya Ramayana punya, dan di sini juga bergabung dengan barang konsinyasi. Konsinyasi itu kayak semacam supplier. Jadi semua produk yang ada di sini ada semua. Ya seperti kayak ini batik Lestari ya, kan ini punya supplier. Jadi mereka ngontrak di sini. Di sini biasa suku mana saja yang jadi? Di sini juga dari kemeja suku mana saja yang mau kerja? Oh, di sini dari mulai orang Jakarta ya, bervariasi ya, ada yang dari Jakarta, ada juga dari Jawa, dari Padang ya, ada Sunda, ya, bervariasi semua ada kan ya. Sudah berapa lama Bapak menjadi pekerja di sini? Ini sudah 8 bulan, kurang lebih 8 bulan setengahnya. Kalau boleh tahu, satu hari penghasilannya dapat berapa? Satu hari biasa dapat berapa? Satu hari saya nggak bisa prediksi ya, karena itu orang produk yang lalu dan kurang lebihnya nggak tahu untuk masalah itu. Soalnya kan kita sudah diakumulasi sama per bulannya. Di sini produk apa yang paling laku? Ini dari ya, tergantung dari wawancara. Wawancara dari sekolahan. Ke sekolahan. Harusnya pakai izin dong, Pak. Nah, sudah diantar saya yang ada. Di sini produk yang paling murah. Yang paling apa? Paling murah sih di sini banyak ya, kayak ini ya, tiket oblong yang harganya ada yang 19.900, ada yang 15.900, ada yang 25.000 ini. Masuk kategori yang paling laku, yang paling murah. Kalau yang paling banyak dibeli, apa? Jenis apa? Kalau untuk dari prianya, mungkin dari t-shirt ada juga, dari jaketnya ada. Terus perlengkapan dalamnya seperti merek VIPman, Crocodile, semua ada ya. Tadi kan Bapak pernah suka berkumpul kan dengan orang-orang. Namanya, kalau boleh tahu siapa yang namanya? Nama siapa? Sama teman-teman Bapak yang suka kumpul. Banyak, kalau teman saya itu ya bervariasi ya. Dari teman SMP, SMA, ya, sampai kuliah juga ada semua. Jadi kalau untuk singkatnya teman saya ya paling yang saya sebutin 2-3 orang aja ya. Ya ada Harry, ya, ada Andi, ada Amir gitu. Jadi itu aja. Itu terima kasih Pak. Telah membantu kami dalam wawancara ini. Sama-sama. Ya. Mungkin dari 1 sampai 5 tadi sudah diinformasikan, jadi permasalahan kuarternya. Dan ini tambahan dari M6 dan 78 untuk permasalahan kuarter bisa kumpulkan lebih sedikit. Dan sebagian buat ini, telur bisa ke hal depan ya. Buat dulu bisa ke hal depan lagi dua. Dari saat itu lagi kita sudah dipakar kemana-mana, dan wawancara pedagangnya. Kalau ada teman, ke kuarter dua ya. Baik, Ibu silakan ya, tadi yang sudah mungkin ada perbelanjaan.
lantai 2 dan dilengkapkan dengan barang bawaannya. Kemudian di hall belakang lantai 2 di sana bapak ada brosur acara yang sudah kami. You don't have a player by the choke. I was at a local word first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with a light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. The problem, I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's run for a minute. Miss girl, whatever you are, I'm all alone, and it's you that I want. Miss girl, spoiler, you already know that I'm all yours. What you waiting for? Miss girl, it's girl, you teasing me. You know what I want, and I got what you need. Miss girl, spoiler, let's get to the point. Let's be on the road, you bet. Roses all red, some diamonds are blue. Chivalry is dead, but you're still kinda cute. Hey, I can't keep my mind off you. Who you with? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet. Get you on my level, you think that you can handle it? They call me Thomas, last name Brown. If you're not okay, I'm gonna lay my sound. Come on baby girl, I can handle myself. But if we get lonely, I'm gonna need your help. Pay attention to me, I don't talk for my health. I want you on my team, so does everybody else. Baby, we can keep it on the low. Let your guard down, ain't nobody got it on. If you were the girl, I knew a place we could go. What kind of girl do you take me for? Whatever you are, I'm all alone, and it's you that I'm on. Miss girl, spoiler, you already know that I'm all yours. What you waiting for? Miss girl, it's girl, you're teasing me. You know what I want, and I got what you need. Miss girl, spoiler, let's get to the point. Let's be on the road, you better. Don't be mad, don't get me. Don't get mad. Pasar Jaya atau kalau untuk lantai tiganya udah diambil arah layanan. Kira-kira di pasar Popro ini ada berapa banyak sih yang jadi pedagang? Nah, kurang lebihnya sekitar 2000-an pedagang lah. 2000-an. Biasa kalau ada masalah itu masalah kejahatan itu gimana sih penanggulangan atau pencegahan dari petugas keamanan di sini? Ya kalau untuk masalah yang ada ya sekarang ini ya diantaranya pencopetan kebanyakan yang ada. Jadi ya untuk pencegahannya ya kita melakukan patroli mulai dari lantai dasar sampai lantai satu lantai kan, mulai dari depan sampai terus sayurnya juga di belakang kita lakukan patroli itu ya bergantian dengan anggota-anggota yang lain. Kalau di total ada berapa satpam? Kalau untuk anggota satpam ada 12 di pasar Tomang Barat. 12. Ini sama Ramayana digabung Pak Satpam? Lain ya. Kalau untuk pasar Tomang Barat kita langsung dari PD, tapi kalau untuk Ramayana juga lain.
gue. Ah, ya sebenarnya ada berbeda. Ini untuk jaganya itu ada shiftnya nggak sih? Atau semuanya sama? Kalau untuk anggota satpam di sini dibagi 2 regu, jadi untuk jaganya itu 24 jam. Jadi semuanya pasti semua jaga gitu ya. Ya itu tadi dibagi 2 regu kan, ada regu A, regu B, regu A-nya ada.